Ya, sementara itu pemirsa, aturan ganjil genap diperpanjang, jumlah pelanggar setelah libur tahun baru pun tidak sebanyak sebelumnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang aturan ganjil genap pada Selasa lalu. Aturan ganjil genap tidak jauh berbeda seperti sebelumnya sesuai dengan aturan Pergub nomor 155 tahun 2018 tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Seperti pantauan di titik samping Mampang Prapatan yang mengarah ke titik ganjil genap Gatot Subroto dan Rasuna Said ramai lancar dengan jumlah pelanggar sedikit. Ganjil genap di Mampang Prapatan bisa Anda lihat sendiri, mengingat sekarang juga mungkin masih suasana libur. Pantauan arus juga tidak terlalu padat, untuk penindakan juga cuma sedikit. Beberapa kami tilang, beberapa juga memang belum tahu tentang masalah perpanjangan. Pelanggaran masih ada, yaitu tadi kita berikan penindakan penilangan untuk pelanggaran-pelanggaran yang bersifat ganjil genap. Jamnya seperti biasa, dari jam 4 sore sampai jam 20 malam. Gubernur DKI Jakarta telah memberikan arahan kepada seluruh jajarannya untuk segera memasang aturan ganjil genap. Dikarenakan masih banyak perdebatan antara masyarakat dengan petugas dikarenakan tidak mengetahui aturan ganjil genap. Masyarakat dihimbau untuk lebih cermat titik ganjil genap dan mematuhi petugas di lapangan. Dari Jakarta, Bunga Ayu, Ed Bondantes, iNews melaporkan.